Di dalam sebuah riwayat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila datang seseorang yang engkau ridhoi, yang engkau sukai agama dan akhlaknya, maka nikahkanlah, karena kalau tidak akan terjadi fitnah dan kerusakan yang besar. Hadis ini ditujukan kepada para wali dari anak perempuannya. Siapa itu? Ayahnya. Seorang ayah yang bertanggung jawab untuk memilihkan laki-laki terbaik untuk anaknya. Dan ketika ada anak laki-laki, seorang pemuda yang datang untuk mengkhitbah, yang anak perempuan itu disukai, menyukai laki-laki tersebut, pemuda itu baik agama dan akhlaknya, janganlah ditolak.